jangan melawan kamu. Jangan melawan. Mas Evi tadi larinya kemana, Mas Evi? Kencang sekali, Bu, tapi kalau nggak salah ke arah depan tadi. Cepat sekali dia. Iya. Kita udah berusaha ngejar, lari juga nggak. Menginjak. Kita kehilangan jejak di sini ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak tahu, memang kita tadi belum sempat opening ya Mas Evi ya. Tapi kita sudah diperlihatkan wujudnya. Itu mengerikan, lidahnya panjang ya Mas Evi. Dia terbang. Kita di sini sedang mencarinya lagi, sedang menunggu. Dia itu tadi mengganggu kita ya Mas Evi ya. Ketika kita itu sedang siap-siap ya Mas Evi ya. Posisi saya pun sedang siaga, belum full siaga betul, tiba-tiba diserang. Sayang serangannya itu apa itu ya? Tadi saya melihat ada pergerakan di situ. Kayaknya kita lagi diawasi deh. Iya. Mas Evi. Taburin badan Mas Evi sendiri pakai bubuk pamong Mas Evi. Kita cari perlindungan, takut diserang lagi. Soalnya dia itu gigit loh teman-teman. Tiba-tiba gigit, ya. Oke. Mas Evi pakai Mas Evi. Assalamualaikum. Mana masih minta lagi masih? Saya menirukan suara bayi teman-teman supaya dia itu mau muncul. Kita harus hati-hati. Takut ini. Mas Evi, siapkan satu genggam buat Mas Evi sendiri. Iya, Kak. Ya. Saya sudah menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mas Evi jangan banyak gerak Mas Evi. Terus mendengar suara itu sumbernya dari mana itu? Kok kayak di bawah Mas Evi? Iya, dari bawah ini Mas Evi. Hati-hati. Kayak di bawahku persis suaranya atau di celah situ. Masih ngeliat gak? Tadi nabrak, hampir nabrak saya teman-teman. Allahu Akbar. Kena kau. Hah? Gak bisa terbang lagi kan? Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba mengganggu saya? Saya itu tidak ada niatan sedikit pun. Untuk. Melawan kamu. Siapa kamu? Sedang apa kamu nyerang saya? Saya di sini tidak mengganggu kamu ya. Tapi kamu yang mengganggu saya. Menjijikan sekali kamu. Hati-hati, Mister. Saya mencoba menggigit, menarik lidahnya, tapi dia menggigit saya. Mas Evi, bubuknya lagi Mas Evi, dia makin agresif. Kenapa kita sulit mengendalikan kuyang ya teman-teman ya? Karena kuyang itu adalah makhluk yang memang dia itu bukan sepenuhnya dari bangsa jin, tapi dia itu manusia yang masih hidup. Oh. Rasakan itu.
Saya bertanya sekali lagi pada kamu. Kamu, kenapa tadi menyerang saya? Hah? Mas Evi, ya. Tadi melihat ada ini enggak? Orang di sekitar kita enggak? Saya melihat orang sama sekali enggak. Tapi dia berkata kalau kita itu mengancam badan dia. Jadi ini ada orang kan? Gimana? Jadi berarti ada badannya dia? Iya. Sebenarnya kenapa? Kalau saya melihat badan kamu kenapa? Kamu menganggap saya ancaman? Iya. Memang saya ini ancamanmu. Tahu enggak? Saya ancamanmu. Saya bisa menyerap energimu dengan bubuk ini meskipun bubuk ini tidak bisa menghancurkanmu. Tapi asal kamu tahu, ketika kamu kembali dengan badan yang tertempel begini, kamu akan merasakan perih yang luar biasa. Harus saya tangkap ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. La ta'khudhus sinatu wa la naum. La humma fis samawati wa ma fil ard. Man dha ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wa yashfa'u kursiyyuhu fis samawati wa la yuhituna bi idznihi. Jangan melawan kamu. Jangan melawan kamu. Dia mencoba menarik terus.
Ini susah teman-teman, karena yang kita kendalikan itu bukan setan tapi manusia yang bersekutu dengan setan. Kita harus mencarinya. Patrisnya mana Mas Evi? Tapi tadi tenaganya sangat kuat, jelas dia itu kuyang, tapi dia itu cowok, tenaganya luar biasa. Kita lanjut cari Mas Evi. Kayaknya dia takut loh. Tadi larinya apa janjian ke atas ya? Allahu Akbar. Saya pun belum tahu, yang jelas kita berusaha mencarinya Mas Evi. Mas Evi, sepertinya saya harus melakukan ritual lingkar gaib untuk menangkap dia beserta badannya. Wujudlah, kukunci kamu. Wujudlah sekarang. Ternyata benar.